Nah, hari ini saya kedatangan case Asus Max Pro M2, yaitu case anti crack. Nah, case-nya clear kristal dan ada benjolan di sini nih, anti crack jadinya. Nah, dan juga ada grip di sini supaya nggak licin. Nah, juga ada ininya, volume dan powernya ada, beda dengan yang bawaannya bolong. Nah, ini bawaannya nih. Ini ringky banget nih. Nah, jadi yang ini anti cracknya juga saya belinya yang untuk versi yang mahal nih, bukan anti crack yang harga 5 ribuan. Kalau harga gocengan itu packingnya seperti ini nih. Nah, kalau ini packingnya, nah seperti ini nih. Nah, tuh juga ada kodenya dan juga ada hadir warna hitam sekarang, hitam tapi masih transparan. Nah, coba kita lihat sekarang. Oh, dia punya ini juga, kameranya tenggelam nih, aman nih, jadi nggak gesek-gesek. Nah, volume powernya juga oke. Coba saya nyalain sekalian. Nah, seperti ini. Nah, ini juga presisi nih, bagian speaker, tempat cas juga besar, jadi kabel apapun muat nih. Nah, ini juga sensor oke, mic oke. Nah, ini aux-nya juga earphone oke. Nah, seperti ini case-nya untuk anti crack yang terbaru untuk Max Pro M2. Nah, coba saya tes untuk power, smooth, lembut. Volumenya, volume juga lembut. Coba case tes banting juga oke. Tidak masalah pada layar karena ada permukaannya ada lebih nih, jadi yang kena ini dulu nih. Nah, tapi banyak kan jatuh ya begini dulu nih, bukan langsung seperti ini, rata-rata seperti ini meluncur deh. Nah, ini penampakan case anti crack. Nah, saya coba ya yang warna barunya hitam nih. Sama sih, sama versi yang Max Pro M1. Jadi pabriknya saya ambil di tempat yang sama nih. Dan Max Pro M1 juga laku tuh untuk casing anti crack. Nah, ini blacknya nih. Wah, menarik juga ya. Jadi handphone biru kita kelihatan hitam nih sekarang. Tuh. Yang bosen warna biru, nah boleh ganti hitam nih. Nah, seperti ini. Nah, depannya juga oke. Jadi yang pertama kali datang di iCase koleksi untuk Max Pro M2, sementara baru versi anti crack seperti ini nih. Nah, jadi boleh nih yang udah nggak sabar pengen punya casing Asus Max Pro M2, boleh dicoba yang anti crack ini dulu sembari menunggu aksesoris yang lain. Nah, ini yang bawaan nih. Ya, yang bawaan lembut tuh seperti ini tuh, dan ini juga gampang kotor ini kayaknya. Nah, jadi sementara baru ada case anti crack seperti ini ya. Jadi clear transparan dan clear tapi black. Nah, tuh. Nah, oke, terima kasih agan-agan yang sudah nonton.